Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus menerangkan kasus penipuan yang dilakukan oleh pelaku berinisial JEM yang berkedok seragam kepolisian wilayah Papua. Pelaku yang beraksi di wilayah hukum Polda Metro Jaya berhasil diamankan tim reserse kriminal umum atas laporan korban yang merasa dirugikan. Korban melapor pada polisi karena uang yang dipinjam pelaku hingga 18 juta rupiah tak kunjung dikembalikan. Pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa pakaian dinas harian polisi lengkap dengan lambang, kemeja lapangan polisi lengkap dengan atribut, ikat pinggang, airsoft gun lengkap, dan atribut lainnya. Waktu kejadian sekitar tanggal 21 Februari yang lalu di daerah Jakarta Barat, tersangka ini namanya adalah JEM, mengaku sebagai anggota kepolisian Polres Kerom, Papua dengan berpangkat itu. Ini pakaiannya. Ya. Korban yang melaporkan ini tertipu sekitar 18 juta rupiah. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan.